balik lagi nih di channel YouTube Yayan Lydia Official. Dan kali ini masih sama Jihan Liva. Kita masih ngobrol, hari ini kita mau ngobrol soal tipe cowok. Iya kan? Tipe cowok tuh banyak-banyak. Sebenarnya banyak sih, tapi kali ini kita spesial untuk ngomongin masalah berbulu atau tidak berbulu. Liva! Belum! Berbulu atau tidak berbulu. Apanya? Badannya. Oh. Kan ada sebenarnya tinggi atau sebenarnya bisa juga tinggi atau tidak tinggi. Tipe kan, tipe Bala. Ada yang cowok tinggi, ada yang suka. Ya gua mah sebenarnya bukan tipe aja. Itu mah namanya enggak ada dong. Gua pengen cowok pendek dong, setengah gue kan enggak mungkin juga, Bu, kayaknya. Bukan tipe itu mah lebih suka mana gitu maksudnya? Atau gimana sih? Sekarang gua tanya sama lu. Lu lebih suka cowok tinggi apa pendek? Pasti pengennya tinggi dong. Iya. Nah, udah jadi itu mah bukan pilihan, itu mah lu pas dapetnya aja kali. Iya, nah tapi gitu. Kan gini, kadang gini loh. Sedapetnya. Kadang kita punya, misalnya gue nih punya kepengenan, gue pengen punya laki tinggi, iya. Putih, iya. Gitu kan. Oh, keker misalnya gitu kan. Kaya. Kan itu hayalan ya, hayalan babu boleh dong, iya. Hayalan babu. Tapi ternyata ketemunya nggak begitu, ya udah, gue terima kan, gitu, gue terima gitu kan. Tapi itu tidak dalam arti bisa berubah pada saat kita ketemu orang yang kita suka bisa berubah, iya. Kan gitu, walaupun gue pengennya begini tapi begitu ketemunya ini gue suka, ya udah gue jalanin gitu. Kadang-kadang kan kita suka ada apa ya, suka ada mungkin cita-cita ya, gue kalau punya cowok pengennya begini begini, ya. Begini gitu kan, itu kan belum ketemu wujudnya ya. Tapi pas di perjalanan ya kan, iya gitu. Tapi pas di perjalanan taunya gue ngeklik sama cowok yang ternyata bukan sesuai dengan bukan, tadi impian gue ya, tadi ya, gitu ya, tapi gue ngeklik pengen, gitu ya. Kan kalau dulu mah mungkin kalau misalkan kita ngomongin dulu ya masih muda mah masih banyak keinginan ya Bu ya, ya pengen ya. Yang begini begini begini, lu kalau nggak pinter jangan deketin gue, lu ya. Kalau nggak begini jangan deketin gue gitu kan. Tapi kan kalau sekarang mah kayaknya udah nggak bisa ya Bu. Sesuai. Ada yang mau aja syukur. Enggak, kalau dulu kan kita suka nonton film tuh, lu nonton nggak Santa Barbara. Ya? Santa Barbara. Barbara apa? Itu kan ada cowoknya yang tinggi, agak gondrong, terus ininya dekat. Bu, terus saya mah kalau dulu nontonnya bukan Santa Barbara, Bu. Susana sama Roma Irama. Santa itu Barbara kan yang mana? Yang ya. Film kayak apa ya? Turki-Turki gitu. Oh, kalau yang Turki-Turki. Ya bukan Turki-Turki. Gitu. Yang sekarang dong yang gua lagi nonton tuh itu tuh, yang 365. Oh itu. Agak-agak semi-semi ya. Bukan semi lah itu mah. Semi itu. Itu cowoknya, nah ngarepnya kan dapet cowoknya. Tapi gue gak mau ya? Kalau kayak gitu. Yang cowok kayak terlalu Turki-Turki Iran banget gitu ya. Yang tinggi, putih, berbulu, ganteng minta ampun. Gue justru kayaknya enggak. Tapi katanya ya, bener gak nih ya? Kalau bule itu. Lu tanya dulu dong, kenapa gue enggak? Kenapa gak mau? Kegantengan banget Bu. Kegantengan banget. Lu gak boleh khawatir, karena apa? Berdasarkan fakta, ya kan? Bule itu kalau lu punya cowok bule gitu ya, mereka tuh tidak pernah melihat fisik. Iya. Makanya rata-rata bule ceweknya ya udah biasa aja, karena mereka tuh tidak pernah melihat fisik. Pada saat mereka jatuh cinta, mereka lihat goyangan gitu. Enggak tahu udah gua enggak nanya. Tapi pada saat mereka suka, pada saat mereka cinta, itu mereka udah enggak lihat fisik. Lu mau pendek, lu mau gimana, lu mau menyen, lu mau apa, mereka cinta-cinta aja. Ya kan? Itu ya. Yang kita lihat di bule-bule kita ya, gitu lah. Jarang gitu. Mungkin karena mungkin gak masalah loh. Ya kayaknya gini Bu. Kalau yang bule lu lihat kita yang sering ada di kita gitu ya. Mungkin mereka udah terlalu sering kali Bu ya ngelihat yang cakep kali ya. Makanya ketika dia datang ke kita, dia lebih suka yang bener-bener looks-nya tuh pribumi banget gitu ya. Yang pokoknya yang timur karena banget. Mereka buat mereka mungkin hidung pesek unik. Hah? Ya. Kan di sana hidungnya mancung semua nih. Ya, hidungnya mancung. Jadi enggak kepentok-kepentok gitu ya Bu ya gitu. Kalau kiss friends gitu ya. Friends kiss gitu ya. Terus ngelihat kan udah mancung tuh buat mereka ngeliat cewek mancung biasa. Ya. Begitu di kita ada yang pesek itu buat mereka luar biasa. Kayaknya sih mungkin ya enggak tahu ya kalau itu kita kalau ngomongin fisik ya. Ngomongin fisik, tapi kalau misalkan ngomongin kalau gue sih ada lagi kalau gue kenapa ya? Kok sorry ya. Kok bule suka sama kalau kita anggap dia biasa aja lah ya, biasa. Kok suka ya? Mungkin kalau gue lihat sih ada yang diambil kali ya dari bule itu kali ya. Misalkan tadi setianya, loyal, terus cara ngurusnya.
treatment dia gitu ya. Mungkin bisa jadi di si cewek ini si bulenya kan? Karena kan biasanya kan kalau misalkan bule sama bule kan karakternya kan individual sama, banget ya, ya kayak gitu ya mungkin. Tapi kalau misalkan cewek kita kan mungkin lebih gimana sih, lebih ngomong gitu ya, lebih ngemong, lebih apa segala kayaknya gitu sih. Tapi kalau misalkan masalah fisik ya mungkin dia pengen yang beda aja kali. Di negara dia juga udah banyak kok yang wah, yang pirang, yang blonde, yang kayak gimana, yang blonde, yang kayak gimana. Dapat di sini yang sawo matang, yang muka-muka timur gitu ya, muka-muka Indonesia banget. Berarti gitu buat cewek-cewek nih, kalian boleh punya tipe cowok, oh gue pengennya begini, pengennya begitu, tapi jangan harap, belum tentu semua orang beruntung memilih, bisa punya tipe dan dapet tadi, gitu. Enggak, kan? Tadi kita temanya bulu tipe, berbulu dah. Iya, tipe-tipe cowok kan termasuk iya. Ini kita belum ngomongin bulu loh, Bu, dari tadi. Ini, malah lu ke bule, ini kita ngomongin bulu, bukan bule. Lebih ya. Ke tipe, kita mau tipe apa bulu nih? Ya bulu lah, kalau tadi kan lu temanya bulu, okay. Kenapa jadi ke bule melulu? Iya Pak, bule kan berbulu. Ya tapi lu enggak spesifik ke bulunya, lu ke bulenya. Ya udah, sekarang lu suka cowok berbulu enggak, atau tidak? Enggak. Kenapa? Kumaha nya? Asa riweuh we gitu aku kudu. Riweuh lah, Bu. Saya kalau Ibu pasti suka yang berbulu. saya suka dua-duanya. Oh. Saya suka dua-duanya. Yang berbulu pernah? Hah? Berbulu pernah? Atau sudah? Ayo. Ya maksudnya pernah atau lagi? Saya suka dua-duanya, sedapatnya kalau saya. Oh gitu ya. Kalau ya. Saya sedapatnya, karena itu tadi pada saat, oh gue pengen yang gini, tiba-tiba dapetnya gini kan. Nanti terus gue suruh tubuhin dong kan, gak mungkin. Ya, atau ya. Misalnya gue sukanya gini terus tiba-tiba dapetnya dulu, lu cukur dong, gak mungkin juga, ya kan gitu. Jadi, tapi kalau aku sih kayaknya yang penting nyaman aja gue. Kadang-kadang gini ya Bu ya, ketika kita lihat cowok gitu ya, rasa ketertarikan gitu ya, rasa ketertarikan kan suka gini, ih cakep ya. Tapi kalau misalkan emang udah bukan tipe gue gitu ya, udah bulu semua-mua gitu Bu ya. Ya gue juga boro-boro gue mau ada terlontar ucapan, ih kayaknya lucu banget ya. Enggak, skip aja udah gitu. Karena emang gue enggak, kayaknya dulu dari dulu gue enggak suka yang berbulu. Berarti, tapi gini. Kebayang Bu, kalau mungkin kalau bulunya wajar, masih lucu kali Bu ya. Tapi kalau udah yang sampai, ya Allah, udah kayak emang gorila jadinya, Bu. Gue tanya, itu lu apa orang apa mamanya? Ya kan ada, Bu, yang sampai gondong-gondong gitu kan. Ya. Gini, nih, gue juga pas mau. Dia buka baju tuh ya, bulu semua di sini. Itu karpet. Itu karpet. Ada loh, Bu, bulu-bulu dada ada kan ya? Bulu-bulu dada. Lu main futsal di sini tuh, dia tuh bisa lu tuh. Kok ada, Bu, yang begitu? Kok Ibu kayaknya ini banget sih, kenapa, Bu? Itu karpet. Loh, kagak. Mana ada karpet ya? Ya, itu kayak karpet kan gitu kan. Bukan karpet, Bu. Yang buat di bawah jok mobil tuh apa? Keset mobil yang sekarang tuh. Enggak, gue juga kalau gitu banget gue enggak suka. Oh. Masih normal. Yang sedang-sedang aja lah ya. Masih manusiawi. Bongki. Bongki? Bongki tuh berbulu loh. Bongki tuh berbulu tuh bukan turunan. Dia paksaan. Dia maksa dia berbulunya. Bulunya tuh apa sebenarnya ya? Sebenarnya sedikit. Cuma dia mandi minyak Firdaus. Tapi ngomong-ngomong ini. Bu. Jus alpukat apa? Oh iya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau bongki cuma di sini doang ya. Tapi nggak tahu deh gue dalam. Coba besok deh gue cek deh. Bong, segimana bulu lu gitu kan? Iya. Segimana? Sekeritingnya segimana keriwalnya? Oh ada keriting. Loh, gue bulu kaki nggak bisa. Enggak. Bulu kaki cewek biasanya keriting itu karena lu suka pakai legging, pakai apa gitu. Tapi kalau dia keriting alami ada Bu. Bagian bulu tertentu yang loh kenapa Ibu ini ada yang keriting alami tuh ada yang nggak yang nggak tahu lah mungkin kesekap terus kali ya Bu ya kurang jemur kali ya bondi. Oh lurus kayak gue bondi tapi ya itu tadilah jadi kayak gitu mah tergantung ya. Jadi ada yang lebih suka berbulu, iya. Ada yang lebih suka enggak gitu. Tapi kalau dia nanya ke gua, kalau gua sih ya kan tapi kita enggak tahu ya itu kan balik lagi ke jodoh dong, Bu. Iya. Sekarang gua enggak mau gitu. Bulu bukan masalah nyaman enggak nyaman, Bu. Kalau gua sih ya hati dong, tak oh iya, oh iya. Fisik. Kan jadi balik lagi jadi kedua. Sekarang gua nolak-nolak enggak mau yang berbulu, ternyata takdir gue berbulu gitu kan ya, yang datangnya berbulu dan gua nyeklik. Biasanya kalau nolak-nolak malah jadi. Nah, makanya. Karena gua dulu sama laki gua nih, gua bilang gua enggak mau dapet orang Jawa. Akhirnya gua dapet orang Jawa. Karena orang Jawa tuh lewat. Jujur. Iya kan? Bukannya Jawa tuh pekerja keras, Bu. Lelet.
Lelet. Lelet tuh lama. Oh iya, ya tahu, kan? Lambat. Iya kan? Gua kan bapak, untung bapak gua Cina. Kalau bapak gua Jawa juga mungkin gua ngomongnya lama. Iya. Oke. Mungkin gitu karena bapak gua Cina, gua enggak selelet itu gitu kan. Buat gua tuh orang Jawa. Gila. Dapat orang Jawa gua. Lelet bener. Kalau berbulu itu kayaknya mungkin agak sedikit merepotkan kali Bu ya. Buat apa nih? Emang lu enggak nyabutin satu-satu? Ya enggak, setidaknya kan kayak misalkan lu mandi aja kan, kalau misalkan berbulu tuh kadang harus ekstra gitu ya digosoknya gitu kan. Satu itu terus nabisin. Aduh, gua kayaknya udah ada riwe deh. Riwe banget kayaknya udah. Aduh. Guys, kalian yang follow YouTube ya kan. Kita doa bareng-bareng. Enggak lah. Dia dapat cowok yang berbulu. Oke, bantuin doa bareng-bareng malam ini. Oke, buat kalian yang nonton, kalian doa selama seminggu penuh setiap jam 12 malam. Gila lo. Lanjut. Enggak mau. Yes, Gian Liva, besok kita ini apakah doa kita akan terjamah? Kita buktikan nanti, oke? Gue mah daripada yang berbulu mendingan berduit. Kalau itu lo gak usah nanya. Itu mah gue juga mau, gak pakai bulu, gak pakai rambut juga gak apa-apa, penting berduit. Ya kan? Jadi sebenarnya tapi bukan. Tapi kalau bulu itu, bulu itu satu mungkin memang faktor keturunannya pria itu ada yang berbulu, ada yang jarang ya. Kedua ya kan pasti kan berbulu. Terus yang kedua juga mungkin ini ya Bu ya, looks-nya mungkin jadi lebih apa ya, manly banget kali ya kalau berbulu-bulu gitu ya. Tapi kalau udah banyak begitu Bu, udah harus sih tapi. Tapi gua enggak suka cowok bewokan. Oh, untung enggak ya Bu ya? Tapi enggak tahu kalau udah panjang banget sekalian ya. Enggak sakit kali. Oke, jadi sebenarnya berbulu atau tidak berbulu itu cewek kalau selagi masih normal is okay ya kan. Kalau gue sih kan selagi masih normal. Enggak, oh, bulu ya. Masih normal kita masih okay. Kalau kegian lebih ke kalau bisa kan kayak yang di luar negeri gitu kan yang moge-moge itu kan. Yo, lu tau kan yang berburukan moge kan sampai nah maka cuma ini doang nih yang enggak ada bulunya nih. Cuma biji matanya doang enggak ada bulu. Semuanya berbulu. Itu nah, gue juga bingung. Kan, itu kalau misalkan dia sama Bigfoot. Misalkan ngusak-ngusak ke gue gitu kan edan. Itu kayak digusak-gusak anduk ya. Mending kalau aduk mah kalau bulu gitu mah lebih peresnya Bu, kalau Sundanya apa ya? Peri gitu nya lebih. Tapi ya teuing ya deh, aku mah belum ngasaan ari mah pikeun sakitu mah nya. Can ngasaan lagi. Ya kan gitu, tapi enggak ini sih biasanya gitu kan. Jadi sebenarnya itu lebih ke suka atau enggak suka, tapi buktinya banyak juga yang suka ya kan. Mungkin beda juga karena misalnya kalau daerah kayak Iran, Arab, Pakistan kan cowoknya gitu semua. Iya. Jadi cewek-ceweknya juga ya mungkin nggak ada masalah iya. Karena memang udah keseharian. Iya, karena kebiasaan mereka ngeliatnya kayak begitu. Juga begitu, gitu kan. Cuma buat kita yang di Indo mungkin lebih sedikit iya. Ya yang jadi selagi masih normal. Itu mah balik lagi lah, balik lagi ke kesukaan ya, balik lagi ke selera lah ibaratnya kalian gitu. Kalian mau gimana-gimana? Seleranya okay. Ini nggak masalah. Yang penting kan ibaratnya kan. Nyari pasangan itu kan bukan dilihat dari bulu dari atau tidak ya, berbulunya. Fisik aja kita nggak lihat, apalagi bulu sama tidak berbulu. Hatinya. Duh, gue udah kayak mama dedeh kalau kayak gini ya. Bagus dong. Panjang lah. Gitu. Ngelihatnya dari hati. Ya, lihat dari hati. Ketulusan. Lihat dari ketulusannya, bibit. Pokoknya babat cintanya. Bibit bobot. Apa? Jauh banget bibit bebet bobot. Oh, bibit bebet bobot. Ya enggak, maksudnya secara ini mah gila ini lah. Yang penting dia baik sama lu, dia sayang, dia setia, enggak aneh-aneh, enggak macam-macam. Jadi belum tentu cowok yang berbulu itu jelek, iya, jahat. Iya. Belum tentu cowok yang polos juga begitu. Jadi semua balik lagi masing-masing tergantung orangnya. Tapi balik lagi, don't judge book by bulu. Bulu. Don't judge a man by a bulu. Don't judge man by a bulu. Kayak gitu. Iya pokoknya balik lagi nyamannya kalian aja ya kan. Nggak, buat cowok-cowok, tapi kalau dari segi cowok nih, ini kan dari kita cewek nih ya ngelihatnya begitu. Dari cowok sendiri nih, kalian tuh sebagai cowok, kalau kalian bisa memilih, kalian pilih berbulu atau tidak berbulu? Aldi enggak? Berbulu. Karena memang ada orang yang ngerasa kalau berbulu lebih maco, ada orang yang ngerasa enggak, gue ribet, lebih bersih. Cowok sendiri juga berpikirnya ternyata seperti itu kan. Oke, ini tadi bahasan kita masalah berbulu dan tidak berbulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya kan untuk ngebahas-bahas yang lain. Tapi saat ini
ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, ya di, sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Iya. Oke, terima kasih. Jangan lupa kita di mau ngojek follow, dulu. Di subscribe dan juga di komen. Okay. Yes. Thank you everybody. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Pokoknya kalian pantengin YouTube ya, bakal lebih banyak yang seru-seru demi kalian. Terima kasih semuanya. Love you.